Mak tiri saja ni. Ha, ni pula benda. Mak tiri saya, mak tiri lagi. Mak tiri sokmo ni. Mak tiri saya ni ustazah. Tapi bila orang mari rumah kadang-kadang tak tutup kepala. Macam mana nak tegur mak tiri saya ni? Bila ayah sakat sikit je, dia ceramah lalu ke ayah saya. Nak cakap lebih, dia mak tiri. Tak kira lah mak tiri ke apa ke. Bila orang mari di rumah, kena tutup kepala. Allah kata, yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Zalika adna ayu'rafna falayu'zain. Wa kana Allah ghafurur rahima. Ndaklah kamu. Baik, pengumuman sekejap. Anak hilang. Nama Nasiba binti Latif. Anak ni minta mak dia pergi dekat kemah sebelah masjid. Anak dia ni tunggu di sana. Nama anak Syifa. Nama anak Syifa, nama mak Nasiba binti Latif. Jadi mana-mana mak yang nama Nasiba, tolong pergi ambil anak dia nama Syifa dekat kemah sebelah masjid. Sedap sangat dengar kuliah, anak pun hilang terus dah. Nak? Sebab kayak gini nanti orang bersurah payah nak jumpa. Neh. Jadi tak kira siapa-siapa pun, kalau ada orang yang haram lihat, wajib tutup. Ini perintah Allah, yurnina alaihinna min jalabibihinna. Ndaklah kamu tutupkan kepala-kepala kamu dengan jilbab. Kalau jilbab, jilbablah, tudung-tudunglah. Neh. Sarung-sarunglah. Bledi-bledilah kok pandamu tutup. Neh. Jangan buat buka gitu. Apa? Oh, biasa dah kawan pejabat, tak ada hal. Tak boleh, tanda dosa. Neh. Hak lepas-lepas nak buat guna kita jahiliah. Hak akan datang tutup. Tak dapat tutup 100%, 90% lebih baik daripada terbuka langsung. Nah. Jadi nak nasihat guna mak tiri kita sendiri. Jawabnya nasihatlah dengan cara yang kalau kita jadi mak tiri, macam mana kita nak dengar anak tiri kita nasihat? Kita andaikan kita jadi dia. Gitu juga kita nak nasihat orang, kita andaikan kita jadi orang. Maka kita sungguh sanggup dengar tak nasihat gini? Ya, maka gitulah kita nasihat kepada orang. Neh? Jangan berbentak, jangan ngasar sebab dia isteri ayah kita. Salah tetap salah, tegur wajib tegur. Soalan seterusnya.